Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Aidil Agisna. Di video kali ini aku akan sharing tanaman hias, yaitu Anglonema Red Sumatra. Di video kali ini aku akan sharing dan cara perawatannya ya guys, supaya daun bertambah. Medianya seperti biasa menggunakan sekam mentah dan juga tanah liat ya guys. Kondisinya tidak kering dan juga tidak basah ya guys medianya, alias sedang ya guys. Ini koleksianku Anglonema Red Sumatra, dulunya hanya mempunyai 3 daun ya guys. Setelah aku ganti media menggunakan media sekam mentah dan juga tanah, daunnya sekarang alhamdulillah sudah bertambah ya guys. Sebelum lanjut nonton ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih aku ucapkan, dan juga jangan lupa di share ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang belum tahu tentang perawatan Anglonema, silahkan komen di bawah video ini ya guys. Boleh tanya-tanya, insya Allah dibalas ya guys, dan akan dikasih tahu cara perawatannya ya guys. Ini tanamannya sebenarnya tanaman Anglonema gampang-gampang mudah ya guys sebenarnya. Kadang kebanyakan air pun batangnya lonyot ya guys. Tahu-taunya mati akarnya ya guys, nggak hidup ya. Anglonema Red Sumatra cara perawatannya cukup mudah sebenarnya. Kalau yang tahu, kalau yang tidak tahu memang gampang mati ya guys, dikarenakan kadang medianya padat dan juga kebanyakan air. Selamat menonton ya guys. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk yang nonton sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.